اسمك بيجي ياسر خليه عاوت يكتب ستوب 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 Seorang bocah bernama Rian, 5 tahun, terperosok ke dalam sebuah sumur sedalam 32 meter di Desa Igran, Provinsi Cecawi, Maroko. Proses evakuasi sejak 1 Februari berjalan dramatis, sampai hari kelima pada Sabtu 5 Februari sore dilakukan oleh tim penyelaman menggunakan bulldozer dan alat berat, masih melakukan penggalian di sekitar sumur. Penyelaman berhasil mencapai lokasi tempat tubuh Rian terperangkap dengan cara menggali terowongan secara horizontal untuk menjangkau dari posisi samping. Proses evakuasi terhadap bocah Rian tak bisa dilakukan cepat, sebab tim penyelamat secara berhati-hati mencoba menghindari terjadinya reruntuhan sumur yang berpotensi menimpa Rian. Meski demikian, tim penyelamat tak putus asa mencoba mengeluarkan Rian dalam kondisi bernapas dari lubang sumur yang dalam. Evakuasi Rian ini mendapat dukungan publik. Masyarakat berkumpul di sekitar lokasi evakuasi, mendukung tim penyelamat yang bekerja. Berdoa dan melanturkan lagu religi turut menggema. Sementara itu, dikutip dari sumber AFP, Minggu 6 Februari, seorang warga yang bersolidaritas. Warga di wilayah tersebut mengungkapkan besarnya solidaritas kepada Rian, yang disayangi Maroko dan seluruh dunia. Evakuasi Rian ini pun mendapat perhatian dunia, serta bermunculan tagar Save Rian mengema di media sosial seperti Twitter, serta simpati dari negara tetangga seperti Aljazair. Namun naas, setelah proses evakuasi berhari-hari, Rian ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Temuan jasad Rian mengakhiri proses evakuasi 5 hari yang mencekam. Selama jalan Rian, semua sudah menjadi takdir darinya. Semoga diberikan tempat yang indah di sisinya. Amin ya rabbal alamin.